Podcast. Film Lagi-Lagi Ateng, teman-teman media cetak, elektronik, dan juga infotainment. Saya Augie Pansinus menulis surat ini dari dalam rutan Polda Metro Jaya. Saya di sini sudah memasuki hari ke-50. Puji Tuhan saya dalam keadaan sehat dan bersyukur bisa melewati proses ini. Tuhan baik dalam hidupan saya. Mohon maaf saya tidak bisa hadir di press conference launching official trailer dan poster film kami Lagi-Lagi Ateng. Saya bersyukur dan bangga bisa terlibat dalam film ini. Dan ini jadi tantangan tersendiri untuk saya, karena ini kali pertama saya dipercaya sebagai pemeran utama dan langsung merangkap tokoh legenda fenomenal yaitu almarhum Om Ateng. Dan di film ini juga saya memainkan tokoh kembar yaitu peran kembar. Jujur, saya kerja keras untuk produksi film ini dan terima kasih atas support dari produser, sutradara, kru film ini dan berterima kasih atas support dan juga seluruh pemain sehingga saya bisa menyelesaikan film ini. Saya juga bersyukur dan berterima kasih kepada istri saya dan keluarga yang 100% mensupport saya dalam film ini. Saya melakukan yang terbaik di film ini untuk keluarga Om Ateng dan keluarga Om Iska dan juga untuk seluruh penonton keluarga Indonesia. Doakan saya di sini dan juga doakan film Lagi-Lagi Ateng. Sampai bertemu di bioskop seluruh Indonesia tanggal 10 Januari 2019. Tuhan memberkati. 3 Desember 2018, Augie Pansinus, Tahdi Polda Metro Jaya. Terima kasih.